Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Fadilah Al-Quran penutup hadis keempat dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya ada satu surat di dalam Al-Quran yang berisi 30 ayat. Ia akan memberi syafaat kepada seseorang sehingga ia diampuni, yaitu surat Tabarakallazi biyadihil mulk. Hadis riwayat Abu Daud, Ahmad, Nasa'i, Ibnu Majah, Hakim. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya ada satu surat di dalam Al-Quran yang berisi 30 ayat. Ia akan memberi syafaat kepada seseorang sehingga ia diampuni, yaitu surat Tabarakallazi biyadihil mulk. Hadis riwayat Abu Daud, Ahmad, Nasa'i, Ibnu Majah dan Hakim. Mengenai surat Tabarakallazi terdapat riwayat lain. Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Hatiku ingin agar surat ini berada dalam hati setiap orang mukmin." Hadis lain menyebutkan barang siapa membaca dua surat, yaitu surat Tabarakallazi dan Alif Lam Mim Sajdah di antara Maghrib dan Isya, maka seolah-olah ia melakukan solat sepanjang malam Lailatul Qadar. Sabda beliau lainnya, barang siapa membaca dua surat tersebut, maka akan ditulis baginya 70 pahala dan dijauhkan darinya 70 keburukan. Riwayat lain menyebutkan barang siapa membaca dua surat tersebut maka ditulis baginya pahala beribadah pada malam Lailatul Qadar. Kepadaku suatu riwayat bahwa ada seorang laki-laki yang berbuat dosa. Ia selalu membaca surat sajadah dan tidak pernah membaca surat-surat lainnya. Kemudian surat ini membentangkan sayapnya sambil berkata, "Wahai Rabbku, orang ini banyak membaca aku." Maka syafaat surat ini diterima dan diputuskan bahwa setiap kesalahannya diganti dengan pahala. Khalid bin Ma'dan melanjutkan, surat ini akan membela pembacanya di dalam kubur dan berkata, "Ya Allah, jika aku ini termasuk dalam kitabmu, maka terimalah syafaatku. Jika tidak, maka hilangkan saja aku dari kitabmu." Lalu surat ini akan muncul dalam bentuk seekor burung yang mengembangkan sayapnya ke atas orang itu dan menjaganya dari siksa kubur. Dan Khalid bin Ma'dan adalah yang meriwayatkan semua riwayat tentang surat Tabarakallazi ini, dan ia tidak akan tidur sebelum membaca kedua surat ini. Taus rahmatullahi berkata bahwa kedua surat ini memiliki 60 fadilah dibandingkan dengan surat-surat lainnya di dalam Al-Quran. Azab kubur bukan sesuatu yang remeh, yang pertama kali akan dilalui oleh setiap manusia setelah mati adalah kubur. Apabila Utsman radhiyallahu anhu berdiri di depan kubur seseorang, ia akan menangis sehingga air mata membasahi jenggotnya. Seseorang bertanya kepadanya, "Mengapa engkau tidak pernah menangis sedemikian keras ketika mengingat surga dan neraka? Sebagaimana tangisanmu ketika melihat kubur?" Jawabnya, "Aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, kubur adalah tempat persinggahan pertama menuju akhirat. Jika seseorang selamat dari azab kubur, maka ia akan dimudahkan untuk perjalanan selanjutnya. Sebaliknya, jika ia tidak selamat dari azab kubur, maka selanjutnya ia akan mengalami kesulitan yang lebih besar daripada azab kubur. Aku juga telah mendengar bahwa tidak ada pemandangan yang lebih mengerikan daripada pemandangan kubur." Jami'ul Fawaid. Ya Allah, dengan keutamaan-Mu dan kemuliaan-Mu, peliharalah kami dari siksa kubur. Hadis kelima
dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, sesungguhnya seorang lelaki bertanya, "Ya Rasulullah, amal apakah yang paling utama?" Beliau menjawab, "Al-halul mutahillu." Ia bertanya lagi, "Ya Rasulullah," dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, "sesungguhnya seorang lelaki bertanya, 'Ya Rasulullah, amal apakah yang paling utama?" Beliau menjawab, "Al-halul murtahilu." Ia bertanya lagi, "Ya Rasulullah, apa itu al-halul murtahilu itu?" Beliau bersabda, "Pembaca Al-Quran yang membaca dari awal hingga akhir, dan dari akhir ke awal lagi. Setiap kali selesai, ia memulainya lagi." Hadis riwayat Tirmizi. Al-hal artinya seorang yang sampai di suatu tempat. Sedangkan al-murtahil artinya orang yang melanjutkan perjalanan. Al-halul murtahilu adalah seseorang yang membaca Al-Quran dari permulaan, dan ketika telah khatam, ia langsung mengulanginya lagi dari permulaan hingga akhir. Dan begitulah seterusnya. Bukannya setelah khatam ia berhenti dan bacaan selanjutnya dipikirkan nanti. Dalam kitab Kanzul Ummal dijelaskan arti lafaz seperti tersebut, yaitu al-hatimul mufattih, orang yang menutup dan membuka. Maksudnya setelah selesai langsung dimulai lagi. Setelah menghatamkan Al-Quran, ia memulai lagi sampai khatam lagi. Mungkin dari sinilah asalnya sehingga ada sebagian dari kebiasaan kita, yaitu setelah menghatamkan Al-Quran, kita akan membacanya dari awal hingga sampai ke ayat humul muhlihun. Namun orang-orang sekarang menganggap hal itu sekadar adat tanpa berpikir untuk menghatamkannya lagi. Padahal bukan itu maksud yang sebenarnya. Maksud yang sebenarnya adalah jika kita telah menghatamkan Al-Quran, hendaknya kita mengembalikan menghatamkannya untuk yang kedua kalinya. Dalam Syarah Ihya dan Al-Itqan Imam Suyuti rahmatullahi disebutkan sebuah hadis riwayat Darami bahwa ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam telah membaca kul a'udzu birabbin nas, surat An-Nas, beliau akan melanjutkan dengan membaca surat Al-Baqarah sampai ayat humul muhlihun. Setelah itu beliau membaca doa khatam Al-Qur'an. Hadis ke-6 dari Abu Musa Al-Asy'ari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Hati-hatilah dengan Al-Qur'an. Demi zat yang nyawaku berada di tangannya, Al-Quran itu lebih cepat keluar dari hati daripada unta yang terlepas dari ikatannya." Dari Abu Musa Al-Khashari Rasulullah SAW bersabda, "Hati-hatilah dengan Al-Quran. Demi zat yang nyawaku berada di tangannya, Al-Quran itu lebih cepat keluar dari hati daripada unta yang terlepas dari ikatannya." Hadis riwayat Bukhari, Muslim, Al-Targhib. Jika manusia lalai dalam menjaga hewannya dan hewan itu terlepas dari ikatannya, maka hewan itu akan cepat menghilang. Demikian pula Al-Quran, ia akan cepat terlupakan jika tidak dipelihara. Pada dasarnya, menghafal Al-Quran adalah suatu mukjizat yang nyata. Padahal untuk menghafal kitab lain yang setebal itu, walaupun hanya setengahnya atau sepertiganya, sangatlah sulit, bahkan mendekatinya pun mustahil. Oleh sebab itulah Allah berkali-kali menegaskan dan mengingatkan di dalam surat Al-Qamar bahwa menghafal Al-Quran adalah suatu rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Walakode yasarnal Quran lizikri pahal min mim muzakir.
dan sesungguhnya telah kami mudahkan Al-Quran untuk dihafalkan. Maka adakah orang yang menghafalnya? Al-Qamar surat 54 ayat 40. Penyusun kitab Al-Jalalain menulis bahwa pertanyaan yang Allah tekankan berkali-kali ini mengandung perintah untuk dilaksanakan. Tetapi kadangkala kita menganggap bahwa menghafal Al-Quran adalah suatu kebodohan dan perbuatan sia-sia. Padahal dengan kebodohan ini, kita tidak perlu menunggu kehancuran kita. Betapa heran apabila Uzair alaihissalam disebut sebagai anak Tuhan karena dapat menghafal Taurat. Sedangkan Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan kemurahannya menjadikan hafalan Al-Quran ini bersifat umum kepada kaum muslimin, tidak khusus kepada seseorang saja seperti Taurat. Lalu seperti itulah penghargaan kita dinyatakan dalam Al-Quran, wa sayalamul ladzina zalamu ayyamun ka mulkalabi yanqalibun. Dan orang-orang yang zalim itu nanti akan mengetahui ke tempat mana mereka akan kembali. Quran surat Asy-Syu'ara surat 26 ayat 227. Ringkasannya, kemampuan menghafal Al-Quran adalah rahmat dan nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun jika setelah itu diabaikan, maka Al-Quran akan terlupakan. Banyak ancaman bagi orang yang telah menghafal Al-Quran lalu melupakannya. Rasulullah SAW bersabda, telah diperlihatkan kepadaku dosa-dosa umatku. Aku tidak melihat dosa yang lebih besar daripada dosa melupakan Al-Quran setelah mempelajarinya. Sabda beliau lainnya, orang yang telah belajar Al-Quran lalu lupa, ia akan datang pada hari kiamat dalam keadaan berpenyakit kusta. Dalam kitab Jami'ul Fawaid, Imam Razin menjelaskan bahwa dalil atas hal itu adalah firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, qala rabbi lima hasartani a'ma wa qad kuntu basyira, qala kadzalika atatka ayatuna panayitaha wa kadzalikal yauma tunsa. Barang siapa lalai dari mengingat Allah, maka sungguh baginya kehidupan yang sempit, dan ia akan dibangkitkan pada hari kiamat dalam keadaan buta. Ia berkata, wahai Rabbku, mengapa engkau membangkitkanku dalam keadaan buta, padahal dahulu aku melihat. Allah berfirman, demikianlah telah datang kepadamu ayat-ayat kami, lalu kamu melupakannya. Dan begitu pula pada hari ini kamu pun dilupakan. Quran surat Toha surat 20 ayat 124 sampai 126. Fadilah salat. Hadis kedua, diriwayatkan dari Anas radhiyallahu anhu, ia berkata bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa salat 5 kali tepat pada waktunya dengan menyempurnakan wuduknya dan menyempurnakan berdirinya, khusyuknya, rukuknya dan sujudnya, maka salat itu akan keluar dalam keadaan putih lagi bersinar. Seraya berkata, semoga Allah menjaga kamu sebagaimana engkau menjaga aku. Dan barang siapa salat tidak tepat pada waktunya, tidak menyempurnakan wuduknya, tidak menyempurnakan khusyuknya, rukuknya dan sujudnya, maka solat itu akan keluar dengan rupa hitam lagi gelap. Seraya berkata, semoga Allah menyia-nyiakan kamu sebagaimana kamu telah menyia-nyiakan aku. Sehingga apabila Allah menghendaki, solat itu akan dilihat seperti kain buruk, lalu dilemparkan ke wajah orang itu. Hadis riwayat Tabrani Al-Targhib.
Sungguh beruntung orang yang sempurna solatnya, sehingga solat sebagai ibadah yang terpenting di sisi Allah dapat mendoakannya. Pada umumnya, orang-orang mengerjakan solat dengan asal-asalan saja, dari rukuk langsung sujud sementara badannya belum tegak. Dan ketika bangkit dari sujud pertama, kepala belum tegak sudah sujud yang kedua. Dan tak ubahnya seperti burung gagak yang mematuk makanan. Solat seperti ini hanya akan merugi dirinya sebagaimana tersebut dalam hadis di atas. Sedangkan jika ia merusak solatnya, maka solat itu pun akan mendoakan kerusakan baginya. Itulah yang menyebabkan kaum muslimin pada zaman ini pada umumnya tertindas dan ditimpa keburukan demi keburukan. Hadis lain yang semakna dengan hadis di atas ditambahkan bahwa solat yang dilakukan dengan khusyuk dan khudu' akan naik dan pintu langit akan terbuka lebar baginya. Solat itu akan bersinar terang dan akan membela orang yang mengerjakannya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, perumpamaan orang yang rukuknya tidak sempurna adalah seperti wanita hamil yang keguguran kandungannya. Sebuah hadis lagi menyebutkan banyak orang yang saum tetapi tidak memperoleh apapun dari saumnya kecuali hanya lapar dan dahaga, dan banyak orang yang solat tahajud tetapi tidak memperoleh apapun dari solatnya kecuali lelah dan kantuk. Aisyah radhiyallahu anha berkata bahwa ia mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, pada hari kiamat kelak akan hadir di hadapan Allah orang yang mengerjakan solat 5 waktu tepat pada waktunya, wuduknya sempurna, serta khusyuk dan khudu' dalam solatnya. Maka Allah berjanji akan menyelamatkan mereka dari azabnya. Dan orang yang hadir di hadapannya tanpa membawa solat seperti itu, maka tidak ada perjanjian baginya. Mungkin ia akan diampuni dengan rahmatnya ataupun siksa. Suatu ketika Rasulullah SAW menemui para sahabat dan bertanya, tahukah kalian apa yang telah Allah firmankan? Para sahabat menjawab, Allah dan Rasulnya yang lebih mengetahui. Beliau bertanya hingga 3 kali dan para sahabat selalu menjawab dengan jawaban yang sama. Lalu beliau bersabda, Allah berfirman, demi kebesaran dan kemuliaanku, aku akan memasukkan ke dalam surga orang-orang yang menjaga solat 5 waktu tepat pada waktunya. Sedangkan orang-orang yang menyia-nyiakan solatnya, maka terserah padaku. Apakah aku akan mengampuninya ataupun aku mengasapnya? Hadis ketiga, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya amal seorang hamba yang pertama kali akan dihisab pada hari kiamat adalah solatnya. Jika solatnya baik, maka sungguh ia akan beruntung dan selamat. Tetapi jika solatnya rusak, maka dia akan menyesal dan merugi. Jika terdapat kekurangan pada solat fardunya, maka Allah berfirman kepada malaikat, lihatlah buku catatannya. Adakah hambaku memiliki amalan solat sunat? Maka kekurangan dalam solat fardunya akan disempurnakan dengan solat sunatnya. Kemudian seluruh amal yang lainnya akan dihisab seperti itu juga. Hadis riwayat Tirmizi. Dari hadis ini dapat diketahui bahwa kita hendaknya membekali diri dengan solat-solat sunat, sehingga apabila dalam solat fardunya terdapat kekurangan, maka akan disempurnakan oleh solat sunatnya. Banyak orang berpendapat bahwa jika solat fardu dilakukan dengan sempurna, maka hal itu sudah mencukupi. Sedangkan solat-solat sunat hanyalah
untuk orang-orang besar. Memang benar, jika sholat fardu dikerjakan dengan sempurna, maka itu sudah cukup. Tetapi apakah mudah bagi kita melakukan sholat fardu dengan sempurna? Mungkin dalam segala hal sulit bagi kita mengerjakannya dengan sempurna, yakni sering terjadi kekurangan di sana sini. Oleh karena itu, sholat-sholat sunat pun sangat penting untuk dikerjakan. Ada sebuah hadis yang lebih jelas lagi daripada hadis di atas, bahwa sholat adalah ibadah fardu yang pertama kali diturunkan Allah Subhanahu Wa Taala. Amal yang pertama kali dihadapkan kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan amal yang pertama kali dihisab pada hari kiamat. Jika dalam sholat-sholat fardu terdapat kekurangan, maka akan disempurnakan oleh sholat sunat. Demikian pula saum, jika ada kekurangan dalam saum wajib, maka akan disempurnakan oleh saum sunat. Jika zakat dan amalan lainnya, jika setelah ditambah dengan amalan sunat lalu ditimbang pahalanya menjadi berat, maka ia akan masuk surga dengan gembira. Jika tidak, ia akan dilemparkan ke neraka jahanam. Itulah sebabnya apabila ada orang yang baru masuk Islam, maka yang pertama kali diajarkan Nabi sallallahu alaihi wasallam kepadanya adalah salat. Jika tidak, ia akan dilemparkan ke neraka jahanam. Itulah sebabnya apabila ada orang yang baru masuk Islam, maka yang pertama kali diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam kepadanya adalah salat. Alhamdulillah, apa kita baca, kita dengar, mudah-mudahan kita amal dan menyampaikannya. Insyaallah. Allahumma alaikum.